dari 6% yang seharusnya dibayar, tapi 3% sekarang dibiayai oleh pemerintah, itu juga masih rendah. Tadi Pak Ismet nyampe kepada saya. Sehingga tadi saya nyampaikan gagasan kepada Pak Ismet, termasuk dari Simos, barangkali ini kita perlu turun ke daerah, ke kabupaten kota, mungkin di antara seterusnya kita di kabupaten kota, belum dapat menyampaikan kepada seluruh warga kita yang sekarang membutuhkan pemulihan ekonomi. Jadi itulah tentunya harapan kami, mari bersama teman-teman, termasuk juga di Pak Simos dan kawan-kawan dari BI, termasuk juga Pak Yusri yang selalu mendorong bagaimana ekonomi Riau ini bisa pulih kembali sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan juga tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.